Berikut adalah jadwal pertandingan babak 32 besar Singapore Open 2024, hari pertama. Pertandingan babak 32 besar Singapore Open akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh iNews TV. Di babak 32 besar tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung akan melawan pemain Amerika, Bei Wen Zhang. Pertandingan Gregoria merupakan match kelima di court 2 dan dimulai sekitar pukul 12.20 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 5-2 untuk keunggulan Gregoria. Di pertemuan terakhir mereka, Gregoria berhasil menang dengan skor 21-19 dan 24-22. Di babak 32 besar ganda putra, Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan akan melawan sesama wakil Indonesia, Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana. Pertandingan Ahsan-Hendra merupakan match ke-12, dimulai sekitar pukul 18.10 waktu Indonesia Barat, dan court yang digunakan menyesuaikan. Head-to-head kedua ganda putra adalah 2-1 untuk keunggulan Ahsan-Hendra. Di pertemuan terakhir mereka, Ahsan-Hendra berhasil menang dengan skor 21-17 dan 21-15. Dan Leo Roli Carnando, Daniel Martin, akan melawan wakil Korea, Kang Min Hyuk, Seo Seung Jae. Pertandingan Leo Daniel merupakan match ke-4 di court 2 dan dimulai sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-1 untuk keunggulan Kang Min Hyuk, Seo Seung Jae. Di pertemuan terakhir mereka, Leo Daniel harus kalah dengan skor 14-21 dan 10-21. Sementara itu, sebanyak 7 wakil Indonesia akan bertanding pada hari Rabu, 29 Mei 2024. Ketujuh wakil yang akan bertanding pada hari Rabu adalah Anthony Sinisuka Ginting, Jonathan Christie, Chico Aura Dwiwardoyo, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya.